udah kena virus. Apa kita ambil ya, Pak ya? Aduh, ya Allah, Mas Bim Bim, Dek. Dek, ya Allah, Dek, Dek. Bim, tolongin, Dek. Aku bawa ke ambulans sekarang ya, Dek ya. Sampai sini lah. Wah, kasihan Pak, kasihan. Pak, boleh Pak, Pak. Duh, pas mendung loh. Oh, udah kena virus. Apa kita ambil ya, Pak ya? Alhamdulillah, kira kita sampai kita di klinik Amore. Alhamdulillah. Dok, ketemu lagi dok. Kali ini aku dapat kucing dok. Dia di pinggir jalan dok. Di mau masuk arah tol dengan sayang. Oh, mama sedikit ya sayangku. I love you. Ya nak, ya nak, ya nak. Ya nak. Gatser ya dok. Tuh basah ini. Satu komen, Nando. Aku takut ada virus dong. Iya, nanti aku cek darah ya. Ya, ya, bersihin dulu, bersihin dulu. Rahangnya patah ya. Oh, ketabrak? Bisa jadi. Oh ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Karena mungkin dia kan pilek nih, pileknya cukup parah. Dia sembunyi di bawah mobil, bisa jadi ya. Begitu mobilnya keluar, dia nggak sempat lari, jadinya akhirnya kena di air mulut. Tapi dia di pinggir jalan tuh aku ketemu. Ya, ini kalau misalnya aku lihat, kemungkinan kejadian kecelakaannya itu. Oh iya, sudah belatin. Udah dilaletin ya, lalat kecil-kecil. Nanti kita bersihin ya.
gitu deh. Alhamdulillah. Ini hasil darahnya cukup tinggi, dia dari sel darah putihnya ya. Jadi normalnya 5.500 sampai 19.000. Untuk trigliser ini 63.600, jadi tinggi sekali ya. Terus dia HB sama hematokritnya juga sudah mulai turun, mengindikasikan mulai ada anemia. Tapi unspesifik karena sel darah merahnya juga masih bagus, trombositnya juga masih bagus ya. Ini saya bantu bersihin dulu agar ya belatungnya ya. Untung belum sampai yang dalam sih. Supaya jangan jadi belatung besar ya. Sabar sayang. Itu sudah masih bergerak loh. Bagian tangan yang sini juga ada luka ya. Iya. Ya mungkin dia keseret kan dok. Bisa. Karena apa namanya? Apa sih? Bisa. Di jalan kan ada kan dia. Kita treatment ya, kita ini dikandarin ya. Terima kasih dong.